Hai Agres Friend, balik lagi nih di review bareng Agres ID. Review kali ini kita akan membahas laptop trendy yang tipis namun performanya tetap kuat karena laptop ini sudah mendapatkan sertifikasi Evo dari Intel. Laptop apakah itu? Ya, kali ini kita akan mereview Acer Swift 3 Infinity 4. Sebelum kita lanjut, yuk subscribe YouTube channel Agres ID dan follow Instagram kami di @agres.id.official. Pertama-tama kita lihat dari bahan bodi Acer Swift 3 ini, bahan bodinya terbuat dari aluminium, yang pastinya bodi ini sangat kokoh. Untuk dimensi laptop, memiliki panjang 320 mm, lebar 217 mm, dan ketebalan 15,95 mm. Ketebalan yang tidak sampai 2 cm ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikasi Evo. Dan untuk berat laptop sebesar 1,2 kg. Sedangkan berat dari charger sebesar 210 gram. Jadi, jika di total, kurang lebih berat paket laptop Acer Swift 3 ini kurang dari 1,5 kg. Lanjut ke bagian kanan laptop, terdapat port audio combo jack USB 3.2 tipe A dan Kensington lock. Ditambah lagi ada lampu indikator laptop menyala dan keadaan laptop sedang di charge. Di bagian kiri laptop terdapat port USB 3.2 tipe A, HDMI, DC in power, dan USB Thunderbolt 4 yang dapat mentransfer data hingga 40 GB per second. Dan Thunderbolt 4 ini hanya terdapat pada laptop-laptop yang sudah memiliki sertifikasi Intel Evo. Sekarang kita lihat bagian layarnya. Ukuran layar pada laptop ini sebesar 14 inch, di mana laptop yang sudah tersertifikasi Intel Evo pasti memiliki ukuran layar sebesar 12-15 inch. Untuk resolusi layar ini sudah Full HD dengan 1920x1080 pixel dan memiliki tingkat kecerahan mencapai 300 nits dan sudah 100% sRGB. Untuk bezel pada layarnya pun sangat tipis. Namun meskipun tipis, laptop ini tetap memiliki webcam dengan resolusi 720 pixel 30fps. Lanjut ke bagian keyboard Acer Swift 3. Keyboardnya ini memiliki travel distance yang cukup dekat dan juga memiliki satu level backlit. Untuk bagian audionya, laptop ini menggunakan DTS audio system. Kita pun juga bisa merubah jenis suara yang mau kita gunakan. Ada musik, gaming, movie, dan juga bisa di custom. Ditambah lagi ada fitur elevated hinge design yang akan mengangkat bagian bawah keyboard pada laptop sehingga bisa memberikan kenyamanan lebih pada saat mengetik. Selain itu, ada juga fitur Windows Hello dengan menggunakan sidik jari yang akan membuat masuk dalam desktop dengan cepat dan juga meningkatkan keamanan pada laptop. Dan jika menekan tombol Fn plus F, kita dapat merubah kecepatan penggunaan prosesornya. Pada laptop ini memiliki 3 level penggunaan prosesornya. Sudah cukup melihat bagian luarnya, sekarang kita lihat spesifikasi dari Acer Swift 3 ini. Prosesor Acer Swift 3 Infinity 4 ini menggunakan Intel i7 generasi ke-11 dengan 4 cores dan 8 threads. Graphic card-nya menggunakan Intel Iris Xe Graphic, RAM-nya sebesar 16 GB, dan storage-nya sudah menggunakan SSD sebesar 512 GB yang memiliki kecepatan read 5003 dan write 1082. Spesifikasi seperti ini adalah standar yang diberikan Intel agar laptop-laptop mendapatkan sertifikasi Evo. Lanjut kita lihat kemampuan dari Acer Swift 3 Infinity 4. Tes pengujian yang pertama, kami menggunakan Geekbench 5 untuk mengukur kekuatan dari prosesornya. Dan kami mendapatkan hasil 1454 untuk single core dan 5487 untuk multi core. Tes pengujian yang kedua menggunakan Cinebench R15. Kami melakukan pengujian dengan 3 kondisi yang berbeda. Yang pertama, dalam keadaan tercolok charger dengan mode best performance, mendapatkan hasil maksimal 912, minimal 835, dan rata-rata 862. Yang kedua, masih tercolok charger dengan mode better performance, mendapatkan hasil maksimal 892, minimal 819, dan rata-rata 855. Dan yang ketiga, menggunakan baterai dengan mode best performance, mendapatkan hasil maksimal 854, minimal 842, dan rata-rata 849. Selanjutnya, kami juga melakukan pengujian pada kecepatan internetnya melalui browserbench.org. Pada browserbench.org, terdapat 3 pengujian. Yang pertama, motion mark,
kami mendapatkan hasil 373,65, yang kedua speedometer mendapat hasil 169 runs per menit, dan yang ketiga Jetstream mendapatkan hasil 165,644. Kami juga mencoba editing video pada Acer Swift 3 Infinity 4 ini dengan 3 aplikasi. Yang pertama Adobe Premiere Pro, yang kedua Cyberlink Power Director, dan yang ketiga Filmora. Kami melakukan ekspor video 4K dengan durasi 2 menit dan ada tambahan layar editing warna. Dan kami mendapatkan hasil waktu ekspor kurang lebih 3-4 menit. Dan yang membuat editing jadi lebih enak, ketika preview di aplikasi editing, kami tidak merasakan adanya video lag atau video patah-patah. Nah, tidak lupa juga kami uji coba beberapa game. Yang pertama, game CSGO dengan settingan maksimal mendapatkan rata-rata FPS 90-110. Game yang kedua, PES 2021 dengan settingan high mendapatkan FPS 50-60. Dan game yang ketiga, Shadow of Tomb Raider dengan settingan low mendapatkan hasil FPS sekitar 60-80. Yang terakhir, kami melakukan uji coba pada baterainya. Daya tahan baterai ini mampu bertahan hingga 14 jam dalam penggunaan sehari-hari seperti mendengarkan musik sambil bekerja. Dan jika baterai habis, laptop ini memiliki fitur fast charging, di mana dalam 30 menit pengisian baterai, laptop dapat digunakan hingga 4 jam. Demikian review Acer Swift 3 Infinity 4 dari Agres ID. Laptop trendy portable ini cocok buat kalian yang suka kerja sambil berpergian. Dengan berat yang tidak sampai 2 kg ini, dan juga memiliki daya tahan baterai mencapai 14 jam sehari, dan juga proses kerjanya yang sangat cepat karena sudah memiliki sertifikasi Intel Evo. Dan jika baterai habis, masih ada fitur fast chargingnya yang pastinya akan membuat kalian tidak kerepotan. Dan jika kalian ingin membeli Acer Swift 3 Infinity 4 ini, kalian bisa hubungi di customer service Agres ID di nomor 0812-9700-9700. Atau bisa juga melalui official store kami di Tokopedia, Shopee, dan Blibli. Dan jika kalian mau melihat Acer Swift 3 Infinity 4 ini secara langsung, kalian bisa kunjungi toko-toko kami di Mangga 2 Square, Harko Mangga 2, Mall Mangga 2, Mall Ambassador, Pusat Grosir Cililitan, Bekasi Cyber Park, Depo Town Square, Tang City Mall, Super Mall Karawaci, dan ITC BSD. Sekian dulu video review dari Agres ID. Jangan lupa subscribe YouTube Agres ID dan follow Instagram kami di agres.id.official. Sampai jumpa di video lainnya.